Ya, sekarang saya berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Untuk saat ini di depan saya merupakan gerbang atau pemeriksaan tiket ring kedua ya, sebelum memasuki area tribun penonton ya bagi para boboto. Bisa dilihat untuk saat ini kondisi di pemeriksaan tiket atau di ring 2 ini masih sepi ya. Karena memang dibukanya itu untuk boboto itu pada pukul 17.00 atau pada pukul 5 ya. Jadi boboto saat ini belum bisa memasuki area Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ya. Namun tadi di sepanjang perjalanan yang akan memasuki ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini sudah mulai didatangi oleh boboto ya. Bisa dilihat di ujung sana juga boboto sudah mulai berkumpul bersiap-siap untuk memasuki area Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Dan untuk saat ini di dalamnya sendiri pun masih ada masih persiapan ya dari petugas keamanan yang dibantu oleh TNI dan Polri dan juga Stut ya, Stut atau dari pihak Panpel pertandingan Persib Bandung versus Bali United ini ya. Jadi kondisinya saat ini masih lumayan sepi. Ini boboto-boboto masih menunggu pertandingan ya. Dibuka nanti pada pukul 5. Namun untuk boboto sendiri bisa langsung datang saja ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api karena memang di perjalanan itu dari mulai Al Jabar hingga ke sini ini lumayan padat dan macet ya, karena memang berbentrokan dengan jamaah yang akan memasuki Al Jabar. Jadi laga ini nih perjalanan juga lumayan terhambat ya. Jadi kita akan keliling-keliling terlebih dahulu bagaimana suasananya. Ini petugas keamanan pun sudah mulai berbaris-baris ya, ini menuju ke tempat pemeriksaan tiket. Kang Rusman Pratnata, 3 poin untuk Persib, amin. Ya, jadi untuk pertandingan kali ini Persib berusaha memecahkan rekor pertandingan ya, karena memang sejauh ini Persib belum mampu menang. Sejak terakhir kali menang melawan Bali United itu pada tahun 2016. Jadi sudah 7 tahun berlalu dan Persib Bandung belum pernah menang dari Bali United ya. Jadi semoga saja untuk saat ini Persib Bandung dapat menang dan mematahkan kutukan tidak pernah kalah. Ya, tidak pernah menang dari Bali United ya. Ini bisa dilihat ini petugas atau panpel sudah bersiaga, walaupun saat ini di area atau di dalam Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini belum ada boboto karena untuk gerbangnya sendiri itu masih belum dibuka. Nanti dibukanya pada pukul 17.00 atau jam 5. Kita putar. Kang Heorudi Edan Kencip 3 poin ya. Mantap ya Kang. Semoga untuk pertandingan kali ini Persib menang ya. Kalau dilihat dari back to back Persib Bandung dan Bali United, Persib sendiri ini rekornya sangat tidak memuaskan ya. Jadi dalam 5 pertandingan Persib hanya mampu menang 1 kali, imbang 3 kali sama 1 kalah ya. Sedangkan Bali United sendiri ini menang 3 kali, imbang sekali dan kalah sekali.
Jadi lumayan buruk ya dari back to back juga, dan peringkatnya pun Bali United sekarang di posisi 4, sedangkan Bali di posisi 4, sedangkan Persib Bandung itu di posisi 11. Jadi lumayan jauh. Cuman beda poinnya itu cuma beda 6 poin. Jadi masih 3 poin ya. Cuma beda 1 doang. 3 di 1 kemenangan doang. Nah, ini bagi Poboto yang ingin atau menunaikan ibadah sholatnya bisa mengarah ke tribun timur. Ke tribun timur, di sini ada musola bersama yang telah disiapkan oleh panitia. Di sini juga ada tempat wudu juga, jadi tidak perlu khawatir Boboto yang ingin menunaikan ibadah sholatnya. Ini para sponsor juga sudah mendirikan booth-boothnya. Uji OTW, Kang Uji OTW sana. Mantap, Kang. Masih lumayan sepi untuk di luar, tapi untuk perjalanan ya disarankan menggunakan arah dari Sorge BLA aja, jangan lewat arah Cimencrang. Macet banget Cimencrang. Ini tempat ibadah sholat ya bagi Boboto yang nantinya datang ke sini belum sholat asar ataupun sholat maghrib, bisa langsung datang ke tribun timur di GBLA timur ya. Ini pemasangan dari panitia pelaksana, ini dari sponsor katanya, di but perbutan. Ini ada makanan tuh, ini si AA galau. Galau. Nah, ini juga petugas masih belum membuka gerbangnya, nanti jam 5. Tapi Poboto sudah mulai ada. Iya. Kang Sugus Wibowo, salam dari Viking Ngawi. Kang, 3 poin. Amin. Mantap, Kang. Gaskeun ka GBLA. Ini panitia pelaksana sedang ini ya, mempersiapkan. Dan di dalam juga ini sedang pemutaran musik. Ini masih test drive ya. Masih uji-uji coba-coba. Dan yang lain-lain. Cekson. Nah, ini di kita menuju ke selatan. Di selatan sendiri ini banyak mobil kepolisian ya. Ini masih sepi. Guys, ini ada si Teteh bagi foto-foto ria bersama. Ini mobil-mobil Raisa, mobil petugas kepolisian. Yang nonton Persib banyak nggak mas? Untuk saat ini panitia pelaksana ini membuka 15.000 tiket. Dan informasi yang terakhir ini sudah habis 10 ribuan. Jadi kemungkinan akan banyak ya, walaupun di
lihat dari jumlah kuotanya ini mengalami penurunan, yang kandang terakhir laga kandang melawan Dewa United itu 25.000 tiket dan sekarang ini cuma 15.000 tiket. Jadi jika dilihat dari kapasitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini yang 32.000, 15 itu ya kemungkinan akan sangat jomplang ya, sangat kosong. Jadi dibilang banyak ya banyak, 10.000 orang masih banyak ya. Tapi kalau dilihat dari kapasitas GBLA-nya sendiri ya jomplang jauh. Nah ini kita sudah masuki area selatan. Dan seperti biasa ini panitia pelaksana masih mempersiapkan diri. Ini ada si teteh ini yang bekerja ya. Ini pintu G. Cuacanya untuk saat ini cerah ya, namun kemungkinan gerimis lah ada ya, karena di sepanjang jalan juga sudah mulai mendung dan hujan ngecelak. Ini mobil Kop Brimob ya. Mobil Raisa bukan sih? Ini mobil ambulan bukan ini. Mobil penyuluhan. Nah, ini kita sudah memasuki area selatan yang nantinya mobil Persib ini datang dari pintu atau gerbang utama selatan. Jadi nanti bis-bis Persib Bandung ataupun Bali United ini lewatnya lewat sini nih, gerbang sini. Sini Pak admin gaduh tiket mirah teh, aduh sanes calo abi mah sanes calo. Bagi untuk saat ini tiket pertandingan Persib Bandung versus Bali United masih dibuka ya, jadi bagi beberapa yang belum mendapatkan tiket bisa masih bisa membelinya pertandingan hari ini. Ini mobil-mobil petugas kepolisian. Mobil Komsat. Ini main jam sabara alur. Untuk pertandingan sendiri kick off-nya itu pada pukul 19.00, jadi masih lama lah. Soalnya sekarang 16.18, masih lama. Ini toilet, ini mobil toilet tuh. Aku baru tahu ini ada mobil toilet. Ya, jadi kick off-nya itu pertandingan Persib Bandung versus Bali United itu pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Jam 7 malam. Nih, areanya belum dibuka ya. 1 jam lagi sebelum pembukaan tiket. Nih.
lumayan ya, jauh juga ya dari barat, utara, timur, selatan, dan ke barat lagi juga ya. Ini menghabiskan waktu berapa menit ya? 15 menit muterin doang, lumayan ya. Jadi ini sudah masuk gerbang VIP barat ya. Ya, jadi itulah suasana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang pertandingan Persib Bandung versus Bali United.